tidak terlalu banyak. Banyak. Lumayan banyak. Banyak sih. Banyak. Enggak terlalu banyak sih. Enggak sih. Lumayan. Nah, lumayan sih. Enggak terlalu. Enggak banyak. Lumayan. Banyak. Ya lumayan. Enggak kok. Enggak. Banyak sih. Enggak sih. Tidak terlalu banyak. Enggak. Lumayan banyak. Enggak terlalu banyak-banyak sih. Enggak terlalu banyak sih. Lumayan banyak. Lumayan sih, lumayan banyak. Lumayan. Enggak banyak. Kayak buat beli keperluan buat sekolah, kayak beli buku-buku gitu. Yang buat keperluan di pondok sama buat temen jajan. Buat beli jajanan, terus kayak peralatan sekolah. Buat kebutuhan sama makanan. Jajan buat makan. Ya buat makanan, beli minuman paling sering. Buat makan. Cuman kalau lagi pengen jajan, jajan aja. Buat jajan. Buat jajan. Buat jajan sama paling buat makan, buat jajan biasa, buat minum gitu. Biasanya buat beli kebutuhan gitu. Buat keperluan. Buat jajan sama keperluan. Buat jajan aja kalau lapar. Sabun habis, beli sabun. Beli pensil, pulpen. Buat perlengkapan sekolah. Buat jajan. Buat keperluan sehari-hari. Gorengan, cilok, sarat. Nih, superstar. Sari gandum. Next star. Udang, roti, sama ciki. Susu, nasi, sama roti. Roti, gorengan, sama teh manis. Roti. Susu sama roti. Jajan paling enak tuh roti. Biscok kalau di BM enaknya nasi sama Toto. Roti, roti sama teh manis. Roti campur susu. Mana ya? Dengan cara menabung, menyelipkan duit di bawah baju. Ditabung sama kadang disimpan sama Ustaz. Nabung dalam jajan dan tidak boros. Cara enggak dilihatin, disimpan. Dengan cara jajan secukupnya dan menabung. Saya menabung di celengan. Dan biasanya saya kalau istirahat sekolah, saya enggak jajan, saya tidur. Menabung jarang jajan. Dengan cara menabung dan tak boros. Ditabung. Simpan uangnya dan lupakan kalau tidak punya uang. Cara menghemat uang, jajannya sedikit-sedikit aja. Biasanya dibedain uangnya buat hari ini, buat hari ini. Makan. Makan di matam. Makan di tempat makan. Makan di dapur. Saya kurangin jajan saya. Dicatat. Ya disimpan di Ustadz. Disimpan di Ustadz kalau nggak ditabung. Menghemat aku sih ya roti toko. Karena harganya 1000. Telur paling. Roti campur susu sama kuaci. Menu hemat. Nasi sama sayuran. Menu hemat saya roti sama kerupuk. Roti toto. Gorengan 2, teh manis hangat. Roti. Hemat. Paling jajan itu Nextar. Roti sih. Jajanan sehat itu adalah jajanan sehat. Apa ya? Enggak tahu dah. Sehat. Sehat itu makanan yang tidak berminyak, yang enggak berminyak sama enggak berlemak.
jajanan yang mengandung itu vitamin. Jajanan yang tidak berminyak. Yang ada yang karbohidrat, yang mengandung karbohidrat. Yang itulah. Jajanan yang tidak berminyak. Kayak sayuran-sayuran gitu. Seperti roti dan sayuran. Sama sayuran. Saya biasanya di sehat itu saya beli roti sama susu. Sayuran, susu sama roti, teh manis, anget. Oh, susu. Roti, susu, sayur tempe. Jajanan yang paling sehat itu roti. Jajan beli nasi pakai sayur lah. Seperti sayuran. Enggak banyak. Boros. Enggak terlalu boros. Boros paling 20.000. Masih enggak boros-boros banget. Ya, paling sehari cuma 10.000. Rp50.000. 120. 50.000 minggu bisa 50. Lima puluh ribu. 75.000 seminggu. 50.000 seminggu. 50.000 seharinya 10.000. Seminggu 20. 75.000 paling. 30.000 seminggu aku habisin. Paling 50.000. 50.000. 50.000 kadang 50.000. Seminggu 70.000-an. 50. Beli nasi, minuman, peralatan sekolah buat beli kebutuhan sama jajanan. Beli, biasanya kadang suka bablas beli es terus. Buat beli kebutuhan? Buat beli es sama makanan-makanan yang lain. Buat beli gembok sih. Contohnya buat beli buku kalau bukunya lagi habis. Masih buat beli kebutuhan sih. Contohnya beli kayak keperluan buku-buku. Untuk keperluan sekolah, seperti untuk membeli pulpen